Lama tak? Lama pahala dia. Pahala dia banyak. Baca Quran. Tengah baca Zaza baca-baca Quran. Tiba-tiba dapat Lailatul Qadar. Tak, seolah-olah baca Quran 83 tahun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fakhruzzi Kamarudin dan rakan-rakan comel saya ni. Arkan. Ha, saya ambil comel lah awak. Zaza. Yes, comel ke tak? Comel. Comel? Comel. Dan juga kepada semua penonton-penonton yang comel, anda bersama kami dalam rancangan Super Hufaz. Okey, kita kena bersyukur sebab kita diberikan dipanjangkan usia masuk ke hujung-hujung Ramadan dah, 10 terakhir dah ni. Dan 10 terakhir ni cerita pasal hujung-hujung Ramadan ni, ada satu malam yang Allah janjikan kepada mereka-mereka yang bangun solat malam, terawih, bangun malam ni, dia akan dapat malam apa? Malam Lailatul Qadar ataupun malam yang malam qadar, malam yang power kan? Malam yang ada kuasa, malam yang ada 1000 mukjizat, lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita akan cerita. So hari ni bersebenarnya dengan tu kita nak baca satu surah yang Allah ceritakan tentang kisah ini. Nama dia surah Al-Qadar. Surah apa? Al-Qadar. Jom kita baca sama-sama ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Inna anzalna. Ufi Lailatul Qadr. Ufi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Ma Lailatul Qadr. Ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min, khairum min alfi syahr, alfi syahr. Tanazzalul malaikatu, tanazzalul malaikatu. Warruhu fiha, warruhu fiha. Bi'idhni rabbihim, bi'idhni rabbihim. Min kulli amr, min kulli amr. Salamun, salamun. Hiya hatta, hiya hatta. Matla'il fajr, matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kori dari negeri mana ni? Kori dari Kuala Selangor? Awak Kuala Selangor kan? Ha, awak kat mana? Selangor kat mana? Ha? Selangor dekat mana? Selangor duduk kat tengah. Kat mana? Kat tengah Puchong. Oh ya, yeah, Puchong. Dah berapa kali dah cakap. Kori dia Puchong mana nak ingat? Puasa kan? Puasa. Jangan marah. Okey, baik. Surah Al-Qadar kawan-kawan. Kan nanti boleh balik hafal kan? Boleh baca sama-sama. Penonton di rumah pun sama-sama juga. Kalau boleh baca tu, ulang kaji banyak kali sikit, insyaAllah kita ingat. Cerita apa dalam surah ni yang tadi yang Ustaz cerita tadi tu? Pasal malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni dia jadi setahun sekali je. Masa bulan Ramadan saja. Tak ada pada bulan lain. Bulan lain tak ada. So, istimewanya bulan Ramadan sebab ada malam Al-Qadar ni. Siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar ni, dia akan dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat ni cerita. 1000 bulan ni seumpama lebih kurang 83 tahun. Seumpama what? Kalau arkan solat, solat-solat, malam tu dapat Lailatul Qadar, seolah-olah tengah solat 83 tahun. Lama tak? Lama pahala dia. Pahala dia banyak. Baca Quran. Tengah baca Zaza baca-baca Quran, tiba-tiba dapat Lailatul Qadar. Tak, seolah-olah baca Quran 83 tahun. Umur kita mana sampai? Umur 60 dah kadang-kadang dah meninggal. 40 dah meninggal, 50 dah meninggal. Betul tak?
Jadi Allah Taala bagi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beribadah akan dapat malam Lailatul Qadar tu dengan berusaha bersungguh-sungguh. Bila jadi ni? 10 malam terakhir inilah. Kita kena usaha betul-betul untuk kita cari pada malam Lailatul Qadar. Malam ni apa yang jadi? Malaikat akan turun dari langit. Banyak ni. Dalam Quran cerita turun dari langit untuk menghitung pahala, bawa rahmat. Nak tulis Arkam buat apa malam ni? Zaza buat apa malam ni? Macam tu lah. So insyaAllah pada malam ini akan mendapat kesejahteraan sampai bila? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga terbit fajar akan mendapat doa-doa dan juga rahmat daripada para malaikat Allah SWT berikan kepada kita. Faham? Faham kan? InsyaAllah. So mudah-mudahan kita doakan anda semua dan kita semua mendapat malam Al-Qadar. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam next episode. Jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.